Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Bu Guru akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang pertama, makhluk hidup bergerak. Tujuan makhluk hidup bergerak untuk melakukan berbagai aktivitas atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alat gerak pada makhluk hidup bermacam-macam. Seperti manusia bergerak dengan kedua kakinya. Hewan juga ada yang bergerak menggunakan kaki, seperti ayam, kucing. Ikan bergerak dengan sirip. Burung bergerak dengan kaki dan sayap. Ada pula hewan yang bergerak hanya menggunakan sayap, seperti kupu-kupu, capung. Ada pula hewan yang bergerak menggunakan otot perutnya, seperti ular, cacing. Tumbuhan juga bergerak, hanya gerak tumbuhan sangat lambat. Salah satu bukti bahwa tumbuhan bergerak, bunga matahari selalu mengarah ke arah datangnya cahaya matahari. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Tujuannya untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Cara makhluk hidup berkembang biak yang pertama melahirkan, seperti manusia, kucing, kelinci. Yang kedua dengan bertelur, seperti ayam, burung, kura-kura. Tumbuhan juga berkembang biak anak-anak. Pertama, tumbuhan berkembang biak dengan biji seperti pohon mangga, pohon jeruk, pohon padi, jagung. Yang kedua, berkembang biak dengan tunas, yaitu pada pohon pisang, pohon bambu. Tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan bantuan manusia, dengan cara okulasi, cangkok, ataupun stek. Untuk pelajaran kebahasaannya, anak-anak, kita akan belajar tanda hubung. Salah satu kegunaan tanda hubung untuk menyambungkan kata ulang. Contoh katanya, paru-paru, berteman-teman, berlari-lari. Contoh dalam kalimatnya, manusia bernapas dengan paru-paru. Budi dan teman-temannya bermain petak umpat. Untuk pelajaran hari ini, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.